Ha, nampak tak? Nampak tak? Oh, banyak kita tutup. Nampak tak? Ni nampak ni, pokok besar ruangan ni. Nasib baik Kuala Berenang tak tutup. Kan? Kalau tak, orang ni nak suruh tutup. Saya tengah berfikir 2-3 kali nak tutup Kuala Berenang. Tapi saya kata kalau tutup Kuala Berenang, kalau hujan, dia boleh akan masuk dalam air. Kalau tidak, kena tutup juga. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni hari ke volume keempat. Alright. Ini projek rewiring IR media quality. Okey. Right. Untuk progress hari ni, kita akan stop dulu buat kita punya pipe, tangki. Mungkin kita akan letak canvas dulu. Macam belah sana, eh. Kita akan letak canvas dulu. Lepas tu baru kita akan start balik buat pasal tracking yang belum, yang tak sempat siap semalam. Okay, so hari ni kita pagi ni kita akan pasang dulu pasang canvas dulu dekat sekitar dalam rumah ni, sebab belah dapur kita dah siap, belah dining area kita dah siap, sekarang ni belah ruang tamu dia. Okay, Mr. B sekarang tengah mop. Nampak bersih, eh, mop. Nampak kerajinan dia di situ. Okey, kita bukan saja tutup lantai, ya. Kita akan tutup mana tempat yang owner suruh tutup. Itu task kita hari ni. Supaya nanti bila hari Isnin, kita tak ada lagi buat kerja-kerja untuk tutup. Maksudnya untuk tutup tempat yang berkabut lah. Jadi mana yang owner minta hari ni, kita akan tanya, kasih habis. Lepas tu kita akan tutup. Jadi hari Isnin kita akan buat kerja kita je. Jadi hari ni kita akan tutup mana bagian terbaik lah. Okey, jangan bagi berabuk. Kita takkan tutup mana yang tu, dan kita akan sambung pada hari Senin, eh. Okey, terbaik. Jadi kita tunjuk sikit mana yang tutup, yang tu. Lepas tu tunjuk kolam tu. Okey, yang belah sini kita tutup depan kolam. Okey, nampak perbezaan kita mop dengan selepas tak mop, eh. Dia memang berabuk. Kita dah cakap dengan owner rumah, memang akan berabuk punya lah. Memang kerja-kerja macam ni dia akan berabuk. Jarang tak berabuk. Tunjuk dan depan kolam tu tutup juga. Okey. So kita terpaksa, orang kata tutup. Okey, kita tutuplah. Nampak ni belah swimming pool dia pun kita tutup, tapi kita tak tutup semualah. Kita tutup setengah aje belah swimming pool, sebab kita nak tutup dekat kawasan yang kita buat kerja saja. Macam belah dalam ni kita kena tutup semua. Sebab memang kawasan dalam memang banyak kerja lah, banyak memang berhabuk kau-kau lah, kan. Belah sini pun sama. Belah sini pun kita tutup separuh je. Okey. Ni belah dining. Dining area. Dining area memang kita tutup habis. Belah dapur pun macam video semalam. Kalau tuan-tuan tengok video volume 3 semalam pun, memang kita tutup habis lah. Belah dapur tu cuma ada terbuka. Tu nanti kita akan adjust balik. Okey. Nampak, eh. Mesin-mesin, meja makan. Meja makan semua kita tutup. Alright. Okay, so nanti saya akan tunjukkan progres kerja untuk hari ni lah. Progresnya hanya ini saja kita buat dulu, sebab kita tak nak kacau nanti hari Senin. Owner suruh buat ni ke buat ni ke, tak nak. Kita nak settlekan semua hari ni. Okay, right, kita baik. Okay, macam tadi video yang first tadi, kita dapat tengok yang belah sini kita tak settle lagi. So sekarang ni kita nak alihkan barang-barang untuk yang belah kawasan macam ruang tamu juga, bahagian tetamu-tetamu datang, kan, di kawasan dia. Ni Amy. Amy sekarang dia tengah sapu. Okay, Amy tengah sapu. So kita lepas ni kita nak, mungkin ini last barang kat sini, kan. Dah tak ada tempat lagi, kan. Okay, untuk lantai rasa kat sini dah last lah. Lepas kita dah sapu, kita mesti tak mop, eh. Tapi kita tak adalah ambil angle semua, kan? Ada part-part dia. Banyak kerja, tapi memang kita sapu macam ni. Mana yang boleh vacuum, kita vacuum. Lepas tu mop, lepas tu kita akan tutup. Yes, betul. Jadi kita tak adalah, sebab kita banyak kerja. Jadi tak adalah sekejap boleh kita ambil, tapi memang kita mop lah, eh. Okay, baik. Baik. Itu untuk kawasan ni lah, last. Okay, lepas tu kita akan, sebab kita dah settle untuk buat ni, kita akan start untuk buat trunking. Trunking kawasan sini lah. Kita akan buat trunking dari luar sana. Okey, ada penambahan dekat sini, kat tangga naik atas ni, sebab rumah ni rumah 2 tingkat, bangunan 2 tingkat. Sebahagian daripada tangga ni akan kita letak kabel jugalah. Sebab owner pun ada turun juga, so nanti kotor. So kita letak kabel dia tu daripada start daripada DB situ, bawa ke sini, kita akan tutup juga. Sebab situ ada almari dia yang boleh nampak sana, so nanti sabun naik. Okey. Baik.
kita dah settle untuk sapu. Sekarang kita mop. Right? Nampak Amy? Dia punya perajin mop eh. Ha? Siapa yang jadikan dia menantu ni? Ha? Right? Okay, kita mop. Nanti jari saya akan buat video untuk pasal canvas pula. Okay? Nampak beza eh? Nampak? Wah, bila dah mop eh? Kita dah mop. Dan kita akan tutup canvas lah. Okay? Jadi, untuk rantai ni kita dah tutup semua. Jadi kita akan pergi buat yang tangga punya. Okay, jom kita tunjuk sikit. Okay, Asal eh? Okay, jadi kita akan buat tangga dulu. Sampai sini je. Ya, kita akan buat apa ni lah. Yang lebih ni tak ada lah eh. Sebab kat atas kita tak, ni kita tak buat. Jadi, nanti ini kita akan cover. Kita akan cover pakai canvas juga. Kita buat macam tirai supaya aku nanti bila kita buat kerja tebuk, dia tak ada naik ke atas lah. Jadi kita akan sambung lepas ni. Kita tengok apa dia punya progress dia. Terbaik. Okay, kita tadi Mr. B dah sapu. Sekarang ni Amy nak mop pula. Okay, lepas mop baru kita akan letak canvas. Okay, nampak Amy mop dengan kerajinan dia. Rajin. Nak siapa lah ni. Okay. Right. Okay, nanti kita lagi saya akan buat video untuk kita letak canvas pula lah. Okay. Okay. Kita pasang canvas dekat bahagian tangga. Right, nampak Mr. B dengan Amy. Alright. Okay, kita akan pasang. Okay, macam tuan-tuan tengok tadi video dia. Kita dah siap tutup eh. Bahagian ni, ini bahagian untuk naik tangga naik atas. Okay, so kita dah siap buat tirai dia. Okay, saya masuk eh. Okay, itu dia. Pak Amy tengah buat kerja. Okay, ni tangga naik dia. Alright. Lepas tu, kita dah siap buat ni. Kita akan tutup almari yang berkaca ni. Ni almari pinggan-pinggan mangkuk, pinggan-pinggan hiasan. Kita akan tutup lah. Okay, kita akan tutup bahagian sini. Lepas tu kita akan, semalam kita dah tampak belah dapur ni. So kita kena adjust balik lah belah dapur sekejap. Kena adjust balik belah dapur ni sebab dia terbuka. Okay, kawasan-kawasan ni pun tadi nampak macam berselerak. Kita dah kemaskan balik. Kita dah letak tempat-tempat yang tak kacau apabila kita buat kerja lah. So ini tempat-tempat yang takkan kacau apabila kita buat kerja. Okay, lepas tu nanti dah settle kita akan buat tangking. Right, terbaik. Okay, sekarang ni jam telah menunjukkan pukul 4 petang. Untuk pengetahuan, ini video ni untuk bos jugalah. Untuk bos dan tuan-tuan yang tengah melihat video ni lah. Okay, untuk pengetahuan bos, hari ni kita tangking memang tak sempat nak buat. Sepatutnya kita hari ni siapkan canvas ni, pasang semua canvas dan buat tangking. Ada beberapa lagi yang kita tak siapkan. Tapi disebabkan permintaan customer, dia kata banyak benda yang kena tutup. So benda tu pula bukan senang dan tempat dia bukan senang. Kita nak banyak mengalihkan barang baru kita dapat tutup satu benda tu. Okay, so tak sempat buat. Kita akan sambung pada hari Isnin lah. Itu untuk pengetahuan bos lah. Okay, untuk tuan-tuan tengok eh. Okay, ni belah depan yang saya dah bagi tahu pada waktu pagi tadi lah. Waktu first video pagi tadi. Okay, ini kita dah siap semua ni. Kita tanya kepada owner. Dia kata banyak benda lagi yang kena balut. So, nak tak nak kita terpaksa ikut lah. Sebab start minggu depan kita dah tak boleh nak orang kata nak balut-balut lah semua. Nak rapping dah tak ada dah. Kita akan teruskan progres kita lah untuk buat wiring kat ni. Rewiring banglo IR. Okay. Okay, nampak eh. Saya tunjuk sikit. Kawasan-kawasan yang telah kita buat orang kata rapping tambahan lah kiranya ni. Dekat sini kalau tuan-tuan nak tahu ni basikal pun kita rapping sebab owner tak nak kotor. Nampak washing machine, dryer pun kita rapping. Nasib pintu tak rapping. Pintu kucing, belakang tu tempat kucing. Okay, ni bahagian dapur. Macam nak kena post eh. Ni nak post kat mana ni? Ni fridge eh. Ni freezer. Ni fridge pita ais. Pita ais ni kita buka dulu.
buat sementara sebab dalam ni ada makanan apa semua. So owner nanti nak ambil makanan apa semua, senanglah. Okay, so kita potong dia sikit. Kita potong dia. Ha, macam ni. Kita potong dia. So nanti bila kita nak buat kerja, ha, dia macam ada, macam pintu lah ni. Ibarat pintu itu tutup lah dia. Okay. So saya akan tunjukkan bilik pertama. Okay. Untuk bilik pertama ni, ha, nampak eh? Almari. Ha, ni almari baju eh. Ha, nampak tu. Kita wrapping. Ha, ni yang ni pula. Oh, maafkan saya. Okay, yang ni pula macam ada macam alamat, kata kabinet lah. Ha, ni kerusi gaming. Kerusi gaming apa semua, tilam. Lepas tu kat sini ada macam langsir. Untuk pengetahuan bos juga, langsir pun owner suruh buka tadi. So, kita orang buka lah. Okay. Dan ni ada sedikit untuk bahagian kiranya bahagian bilik air. Kawasan bilik air lah. Kita akan wrapping sikit kat sini. Kita akan tutup sebab kat sini, kat sini ada laluan nanti. Ada laluan wiring untuk lampu dia. Beritahu ini owner tu tak payah dia. Okay. Untuk kabel tak cukup. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Oh, banyak kita tutup. Nampak tak? Ni nampak yang pokok besar ruangan ni. Nasib baik kalau berenang tak tutup. Kan? Kalau tak, owner nak suruh tutup. Saya tengah berfikir 2-3 kali nak tutup berenang. Tapi saya kata kalau tutup berenang, kalau hujan, kabel akan masuk dalam air. Kalau tidak, kena tutup juga. Kalau berenang tu berwrapping, kita akan wrapping ya. Nampak? Macam-macam aku nampak. Hampir ke semua kita dah tutup. Okay? Okay, cuba tengok bilik ni. Nampak tu? Bertungkus lumuh nak tutup kan? Bukan senang ni. Kalau orang kata senang, cuba tutup dulu. Cuba tutup. Almari tutup. Nampak? Tip. Nampak ni? Bukan tutup cincai ya. Tutup betul-betul lah. Jangan bagi owner tak nak ada abuk masuk pun sikit. Lantai ni kita tutup. Tapi manakah kabel dah makin sikit. Jadi kita akan tutup mana yang boleh. Owner kata kalau kabel tak cukup, tutup mana yang boleh lah. Tapi yang bagian main kita tutup eh. Jadi ni kemungkinan kita tak tutup lantai dia. Sebab owner nak tukar baru. Sebab kita dah bila tadi kamera dah tak cukup. Tengok ni. Bukan ini je. Owner beli lebih kurang dalam 20 ke 30 batang. Untuk tutup ni. Okay. Semua nak kena tutup. Jadi. Ni nampak ni. Ni. Jalan ke atas eh. Jalan ke atas berapa layer tu. Jangan bagi abuk ke atas. Nampak 3 layer. Kita bagi owner. Supaya abuk tak naik atas. Ni nak semua kena tutup ni. Nampak tutup pakai ketuk pakai paku ni. Nampak dia paku. Nampak kemas apa? Nampak wrapping tutup ni. Banyak tutup eh. Jadi memang tutup ni kan lebih kurang dengan buat wiring je. Lagi penat pada buat wiring eh. Tapi ikut kehendak customer, kita ikutkan juga. Kita ikutkan juga. Kita bagi the best, kita bagi owner puas hati ya. Owner puas hati, kita tutup apa yang nak tutup hari ni kita tutup. Jadi hari Isnin kita akan tutup lagi dah. Kita akan tunggu buat kerja. Okey, kenapa tu? Lampu pun kita tutup. Ha, nampak ni. Hoi, tengok. Tak ada benda yang tak tutup. Semua tutup eh. Tinggal sikit-sikit lah tak tutup. Kan? Hampir semualah. Nak katakan semualah. Nasib tingkat kita bawah tutup. Nasib baik tingkat bawah je. Betul tingkat bawah. Cakap siapa? Farid. Farid eh. Nasib baik tingkat bawah je. Nampak tu. Ni semua tutup semua ni. Kalau boleh. Rasa dia. Tingkat pun nak tutup. Kan? Tapi. Tak apa. Ni boleh. Kita boleh cuci lah. Okay, jadi kita akan tunjukkan final nanti. Sekarang ni kita masih tutup lagi. Masih buat kerja menutup eh. Bukan senang eh. Okay, terbaik. Okay, dah pukul 4 lebih dah, 4:30. Kita dah siapkan yang belah sini. Masing-masing semua dah kat dalam sangat-sangat penat eh. Memang beza lah buat wiring ni dengan kita. Buat benda Allah ni kan. Main rapping-rapping ni. Memang penat. Okay. So sekarang ni Abah Syab di tengah mop lantai. Dia tengah mop lantai. Tadi kita dah sapu sekarang kita mop. Mop barulah kita letak canvas. Macam tu. Tu cara dia. Itu permintaan owner lah. So kita nak tak nak kita kena ikut lah eh, sebab permintaan dia kan. So kita pun, so lepas ni dia tak boleh dah kacau kita lah nak buat kerja. Dia tak boleh nak kacau kita bila kita nak buat kerja lah lepas ni. Okey. Owner faham lah ya. Agak owner faham kita punya perjuangan ni kan. Dah tu tak buat ni tapi kita bantulah. Kita bagi yang terbaik ya. Mahabayu, it's the best. Okey, terbaik. Okay. Terbaik.
Okey, alhamdulillah sekarang dah menunjukkan pukul 5.20. So sekarang ni kita dah nak balik lah. Okey, kita akan sabur pada hari Isnin. Right, saya akan serahkan kepada Mr. B. Okey, kita nak balik lah. Oh, penat ni ya. Walaupun wrapping penat, tapi kita dah wrapping hampir semua lah yang orang minta. Okey, Remy pun tengah bom eh. Tengok. Kita canvas pun kita mop. Kan? Canvas pun kita mop apa tu? Kita mop sikit lah eh. Ikut kan tak yang mop pun tak apa, tapi kita mop juga lah. Kan nak bagi nampak cantik kan? Kita mop juga. Ya bagian ni, okey. Yang tengok semua kita tutup lah. Kan? Ni semua kita tutup kan. Kat bagian dapur ni kita tutup. Ah, okey, boleh boleh. Nanti kita tutup. Okey. Semua ni dah kita tutup eh, nampak tu. Oh, bukan senang tutup ni eh. Nampak tu siap paku je, tunjuk sikit. Oh, nak memanjat, nak tutup. Okey, sini. Kita tutup. Ini pun kita dah tutup. Ke belakang dah tutup. Petais ni owner tak pakai, kita tutup habis. Okey, bilik ni kita tutup eh. Bilik ni semua kita dah tutup. Nampak tu. Almari semua kita dah tutup. Nampak? Macam remover eh. Nampak? Kemas tutup eh. Okey, belai tak tutup lah eh. Ni kita tutup sebab nanti kita tempat kita buat kerja. Okey, kat bilik ni kita dah tutup juga. Nampak tu? Okey, warna tadi pesan tingkap. Okey, kalau malah kita dah tutup tingkap. Sikit-sikit. Okey. Kita tutup. Allah. Penat eh. Semua penat ini. Okey, ini tutup, tapi yang ini kita tutup sebab yang ini owner kata tak perlu. Lagipun kabel dah tak cukup. Nanti dia akan tukar yang baru lah, kayu yang baru. Tapi sini kita tutup. Bila air kita tutup lah. Nampak yang sini tutup, nanti kita dah tebuk tempat tu. Sambung trunking semua. Okey, jom kita pergi depan. Kita tutup eh. Kita tutup. Barang kita dah kemaskan. Bawang-bawang kita. Okey, ini ada tangga dua. Okey, mesin-mesin kita lah. Mesin-mesin kita, edding punya ni, kabel, kita punya scaffolding, kita punya tangga. Kita punya kabel sikit, ambil video kabel sikit. Cuma kita balik, kita ni ambil kat sini, kabel. Ni kabel kita. Kabel yang kita ada. Nampak tu. Okey, jadi sebab semua dah clear eh, semua kita tutup ni. Semua kita dah box sikit lah. Kita dah kemaskan. Okey, bahagian bawah tu pun kita dah sampah kita dah tutup sikit sementara, nanti baru kita fikir nak buang kat mana. Tapi kita tutup dulu, takut hujan ke apa kan. Jadi kita tutup lah. Jadi kita akan balik sekarang. Saya pun tak boleh nak berkata apa-apa. Asraf, ada nak kata apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Tengok, Asraf pun tak boleh berkata apa. Tak ada kata eh, sebab penat. Jadi, kita akan sama hari Isnin dan kita akan buat kerja hakiki kita. Ini kita bantu owner lah. Okay, kita bantu owner, kita wrapping. Kan? Jadi, hari Isnin kita akan sambung. Part berapa tak tahu. Mungkin part 3 atau part 4. 5. Jadi, part 5. Okay, part 5. Jadi, next kita akan saksikan apa video yang seterusnya. Okay? Terbaik. Mantap. Mantap, Pak Abu.